Terima kasih, Tuan Sri Pengerusi. Saya merujuk kepada bekalan B24 butiran 040,000 Pembangunan Usahawan dan Perusahaan Kecil dan Sederhana PKS dengan jumlah 49.4 juta. Antaranya pemberian dan kenaan yang berjumlah 43.5 juta untuk butiran 040,200 Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia atau SME Corp Malaysia. Jadi dengan peruntukan yang besar ini, saya ingin mendapat penjelasan apakah SME Corp ataupun apakah langkah-langkah yang diambil oleh SME Corp ini untuk memandu atau memacu dan memantau agar PKS berjaya bergerak ke arah mencapai revolusi industri 4.0 atau R4.0 sebagaimana yang Kuala Serangoon sebut tadi. Saya juga ingin mendapat penjelasan mengenai pembangunan di bawah bekalan P24 SME Corp Malaysia berjumlah 189.1 juta antaranya bagi butiran 0054 program pembangunan ekspor Bumi Putera 30 juta 00601 dana pembangunan dan pembiayaan PKS jumlah 47 juta 00603 program keusahawanan 36.5 juta dan 00607 plan induk PKS berjumlah 73 juta. Saya mohon penjelasan pembangunan produk PKS yang berpotensi untuk diekspor dan status pembangunan halal hub PKS. Dari peruntukan di atas, adakah kelang-kelang atau industri-industri juga akan dibina bagi menyedia premis yang mengikut piawai antarabangsa dan selesa kepada PKS-PKS. Tuan Sri Yang Pengerusi, baru-baru ini saya menonton program TV mengenai seorang pengusaha Puan Azhar Hussein dari Batu Pahat Johor yang menghasilkan benang yang berkualiti dan kukuh dari serat daun nanas. Benang ini dapat menghasilkan kertas, cenderamata, bekas pensel, bingkai gambar, rantai kunci, buku cenderahati, beg, kertas dan lain-lain. Kini Puan Azhar Hussein berjaya menghasil lebih 70 jenis cenderamata dan mendapat sambutan menggalakkan daripada pelanggan. Persoalannya, adakah SME Corp boleh membantu PKS ini dalam mengkomersialkan benang dan produk-produk yang berkaitan dari serat daun nanas ini dan sekaligus dapat membantu kita semula sisa daun nanas yang banyak di Johor, Pahang, Melaka dan Perak. Tuan Sri Pengerusi, merujuk kepada bekalan P24 Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matrik yang mendapat peruntukan 79.3 juta antaranya untuk butiran 00204 tabung promosi ekspor perkhidmatan 47 juta dan 00207 pembangunan syarikat peringkat pertengahan PPSPP 10 juta. Jadi saya mohon penjelasan adakah tabung promosi ekspor ini merangkumi pembangunan produk untuk ekspor atau hanya untuk perbelanjaan tiga petugas untuk promosi. Apakah yang dimaksudkan dengan PPSPP dan apakah peranan syarikat peringkat pertengahan dan kaitannya dengan promosi produk dan perkhidmatan di luar negara. Akhir sekali, saya ingin mendapat sedikit penjelasan Yang Mulia Menteri rancangan kerjaan untuk mengeluarkan kereta elektrik satu masa dahulu dan ingin mendapat penjelasan dari segi statusnya sekarang. Terima kasih. Sila, Yang Mulia.